Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai ajaran kita, pada sama-sama kita membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita fi ta'atillah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang punya kitab Al-Adhkar ini, maka seakan-akan Rasulullah tinggal di rumahnya. Subhanallah. Pengen di rumahnya Rasulullah. Punya kitab namanya Al-Adhkar. Sekarang banyak terjemahannya ada di sini di kitab. Ramadan tahun lalu saya masih ingat, saya menyarankan beli kitab namanya Riyadus. Nah, itu kitabnya juga karangan Imam An-Nawawi. Nah, ini juga sama. Kitab zikir dari mulai kita melek mata sampai tidur, ini kitabnya ini, Al-Adhkar An-Nawawi. Kata ulama, siapa yang pengen Rasul nginep di rumahnya, maka letakkanlah, berilah kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Sebegitu pentingnya kitab ini, sampai ulama mengatakan bi'iddar ishtari Al-Adhkar. Juallah rumahmu untuk membeli kitab Al-Adhkar. Artinya apa? Kalau memang kita gak punya duit banget, nih jual rumah kalau bisa beli kitab ini. Kenapa? Karena ini hadis isinya adalah hadis dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kan di antara ciri orang cinta Rasulullah adalah senang mengucapkan apa yang disukai Rasulullah. Dan apa yang disukai Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, itu apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, minta doa, doa yang dibaca Rasulullah. Karena insya Allah itu doa dicintai sama Allah. Ya lain namanya doa kita. Kalau kita doa macam-macam, ya Allah tambahkan istri saya. Ada gak ya doa gitu? Nabi pernah ngajarin gak doa gitu? Enggak, Nabi gak pernah ngajarin pak doa gitu. Zumna zaujatan sania, ya Allah tambahkanlah istri untuk saya yang kedua, ghaniyatan yang kaya, jamilatan yang cantik. Enggak pernah. Mungkin di antara jamaah mungkin ada yang doa begitu, tapi Nabi enggak pernah. Nah justru ada seorang kiai pak, kiai di Jakarta Selatan, kalau Allah yang hak sudah memanggil duluan, alumni Madinah, punya anak 10, 10-10-nya hafal Al-Qur'an. Oh enggak Pak. Ditanya Pak Kiai, apa amalannya kau punya anak 10-nya hafal Al-Qur'an?
Beliau ternyata sering melafalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa min dzurriyyatina, dari keturunan kami, qurrata a'yun, orang yang menyejukkan mata kami. Jadi kalau kita berdoa ini, Allah sabar lihat bini kita enak aja, Pak. Ya sabar kita lihat mesem-mesem, senyum-senyum, bini kita enak dilihat itu. Coba kalau kita gak baca doa ini, mungkin lihat bini kita gede mulu, bawahnya mau ganti aja. Melihat anak kita, ya Allah nikmat memandangnya, karena anak kita tuh sering ngaji kayak anak-anak kecil begini, pengen gak bagi kita subuh-subuh di masjid. Ya, ini anak-anak ini, Pak, kalau Pak pengen tahu, ini anak-anak liburan sekolah, lagi liburan sekolah, minta mondok di tempat saya. Sebenarnya saya nggak buka, tapi mereka yang pengen, saya pengen ngisi liburan saya dengan mondok. Coba bayangin, di saat di luar sana anak-anak sedang main game, sedang main laptop, sedang main handphone, sedang main lato-lato gitu, tapi mereka lebih memilih untuk ikut pesantren kita. Kita doakan semoga jadi alim ulama, amin. Ini mungkin doa orang tuanya, Rabbana hablana min azwajina. Nah, kita akan baca satu buah hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Abu Umamah Al-Bahili. Siapa namanya, Pak? Abu Umamah Al-Bahili. Kita sering mendengar nama-nama besar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tapi kita jarang mendengar yang bernama Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Nama aslinya namanya Sudai ibn Ajlan. Namanya Sudai bin Ajlan. Nah, ini Abu Umamah Al-Bahili. Itu Al-Bahili itu adalah marga. Kalau di sini ya Hutafea, ya Simbol, apa lagi itu? Ya, Harahap, ya. Kalau Betawi enggak ada marganya, Pak. Betawi enggak ada, ya. Orang Betawi itu nama daerahnya juga, ya. Oh, marga satu daerah pun ada itu, ya. Soalnya kalau di marga ini kurangnya. Kalau orang Banten enak, namanya Husain Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya orang Kalimantan, Ustadz Ahmad Al-Farisi Al-Kalibatai. Ujungnya enak lah itu. Nah, ini Al-Bahili dalam apa namanya salah satu kitab menjelaskan adalah sebuah suku di Arab yang paling rendah. Kalau di zaman dahulu begitu, ada marga, ada kastanya. Yang paling tinggi Quraisy, itulah suku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking rendahnya, dalam pepatah Arab dikatakan idza qila lil kalbi ya bahili awal kalbu min syubbi hadha an-nasabi. Ada anjing, ya, ini saking rendahnya mazhab al-Bahili, suku al-Bahili, kalau ada anjing dipanggil ya bahili, itu anjing gonggong marah karena enggak mau disebut marganya Habili. Saking bahili, saking rendahnya marga tersebut. Tapi subhanallah, tidak ada dalam Islam kasta. Di Islam semua sama, ya. Gak ada yang namanya perbedaan. Inna akramakum indallahi akramakum. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang menjadi ulama dari kalangan muda, gak sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya benar yang namanya Islam itu dari pemandang kasta. Yang penting bagaimana ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa orang bisa diangkat oleh Allah dengan ilmu. Ini Abu Umamah Al-Bahili begitu besar dan menjadi tinggi derajatnya gara-gara ilmu. Ya. Ini mohon maaf, ini di sini mungkin bukan saya, bukan orang yang paling kaya di sini, bukan orang yang paling intelek di sini, masih banyak profesor, doktor, orang-orang yang memiliki harta masya Allah. Tapi lantaran ilmu saya bisa duduk lebih tinggi dari antum semua. Ini adalah menunjukkan bahwasannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Makanya yang paling besar dan yang paling agung yang dititipkan dan diwariskan orang tua kepada anak adalah itu, bukan harta. Dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau wafat, kata ulama tidak mewariskan harta illa beberapa dirham. Ya, kalau sekarang mungkin cuma 1 juta, 2 juta. Mending
meninggal mewariskan sejuta dua juta. Siapa tanya kalau warisin harta sejuta dua juta dapat apa itu? Dapat tanah di Jakarta sini. Jangan kan di sini di kampung aja nggak dapat sejuta, sejuta dua juta. Dan seorang gubernur di saat itu meninggal meninggalkan ribuan keping emas yang banyak buat anaknya. Kalau sekarang keping emas mungkin triliun harganya. Subhanallah, ini kata ulama, ketika anak-anak mereka dewasa, saya lihat anak Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang kaya raya karena orang tuanya mewariskan ilmu dan takwa. Tetapi saya lihat orang yang dulu diwariskan keping emas yang banyak sedang meminta-minta di pinggir jalan karena tak dititipkan ilmu dan takwa pada dirinya. Subhanallah. Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Yusuf. Ini muridnya, murid kesayangannya Imam Hanafi. Kan Imam 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini murid kesayangan Imam Hanafi. Sayang banget sama Imam Hanafi sama dia. Cuman orang miskin. Saking miskinnya, kata emaknya, "Nak, kamu jangan ngaji lagi, kamu rusak lah. Daripada capek-capek kamu ngaji, mending nyari duit." Begitu kata emaknya, namanya orang susah. Akhiratoh mendengar kalimat tersebut, sang guru merasa khawatir jangan sampai di Abu Yusuf berhenti belajarnya. Emang ini Imam Abu Hanifah orang kaya, Pak. Orang alim kaya raya di zamannya. Itu Abu Yusuf dibiasi suami. Dikasih beasiswa, kitabnya diberikan, bahkan ibunya dikasih duit tiap bulannya. Agar apa? Agar ibunya gak nuntut uang dari anaknya. Udah, ente belajar sini. Ibunya masih ragu. Ibunya masih ragu. Kata Imam Abu Hanifah, "Nanti ibu, saya jamin anak ibu nanti akan memakan kue yang paling enak di zamannya dan paling mahal di zamannya." Nah, ini pandangan seorang waliullah. Dia punya kasyaf, bisa memandang masa depan. Ini Abu Hanifah. Dan subhanallah, ketika Abu Yusuf beranjak dewasa, meninggal gurunya dan berwasiat. Kata gurunya Abu Hanifah, "Abu Yusuf, ingat kelelawar itu punya sperma seperti spermanya manusia." Kata gurunya begitu. Itu kalimat akhir yang dicapai oleh gurunya. Abu Yusuf bingung nih, maksudnya apa ini? Wasiat apa ini? Kan biasa wasiat biasa ilmu ini gak cuma begitu doang wasiat. Subhanallah. Ya. Abu Yusuf ketika gurunya meninggal menjadi ulama besar. Sampai suatu ketika khalifah pada saat itu Khalifah Rasyid Gengir, kerajaan Gengir, karena didapatkan di kamarnya khalifah berceceran sperma laki-laki. Sehingga kata Harun al-Rasyid, "Ini pasti istri saya selingkuh ini." Dipanggillah Abu Yusuf yang pada itu ulama besar, belum jadi orang istana, belum jadi abdi dalam belum. Abu Yusuf dipanggil, "Ya Imam, taat kemarin. Ada apa paduka? Ini saya punya istri selingkuh ini." "Wah, paduka punya bukti?" "Ya, ada buktinya. Sperma di mana-mana ini berceceran." "Sebentar paduka, saya mau tanya di rumah paduka. Ya, itu ada lubang-lubang angin kan?" "Oh ada. Di sekitar rumah saya ada lubang-lubang angin." "Saya ingat guru saya dulu pernah berkata, sungguh spermanya kelelawar itu sama dengan spermanya laki-laki." "Oh, jadi itu bukan sperma laki-laki?" "Bukan, itu insya Allah sperma kelelawar." Kata Abu Hanifah, kata Abu Yusuf, giranglah Khalifah Harun al-Rasyid karena ilmu yang diajarkan oleh Abu Yusuf. Karena akhirnya tuduhan dia kepada istrinya yang mengatakan istrinya itu gak jadi ditarik kan di omongan, gak jadi bicara. Dan Abu Yusuf karena saking girangnya khalifah dikasih hadiah untuk makan bersama beliau kue yang paling enak di zamannya, yang paling mahal di zamannya. Jadi begitulah warisan yang namanya warisan ulama, bukannya harta tapi ilmu. Sehingga mengangkat seorang Abi Umamah al-Bahili menjadi seorang yang besar di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, beliau pernah menyampaikan dari Rasulullah SAW. Ini yang bawa headphone bisa dicatat. Salah satu tiga perkara. Kulluhum dominun alallah, semuanya orang tersebut dapat jaminan, dapat garansi dari Allah. Saya mau nanya di sini pasti punya asuransi semuanya. Pasti
semua udah ada yang apa namanya potensial, ada yang takaful macam-macam, kita punya asuransi. Tapi kan asuransi yang paling hebat asuransi siapa? Ini orang nih kalau tiga orang ini dia mendapatkan jaminan Allah. Siapa itu yang pertama? Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Yang pertama laki-laki yang keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah. Laki-laki yang keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah. Fa huwa fi dhamanin dhaminun 'ala Allah. Ya maka dia dijamin oleh Allah hatta yatawaffahu sampai dia wafat fayudkhilahul jannah. Allah jamin dia langsung masuk surga. Ya, cuma sekarang yang perang siapa? Musuhnya siapa? Ya, kita enggak tahu sekarang perang lawan siapa, musuhnya siapa, kita enggak jelas sekarang. Makanya ulama mengatakan kalau tidak ada musuh yang jelas, musuh kita tetap ada, yaitu diri kita sendiri. Musuh yang paling besar Pak bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang kafir, tapi musuh yang paling besar adalah mengalahkan hawa nafsu sendiri. Bahkan ada orang, ini kita dikisahkan dalam sebuah kitab, dia demen dengan perempuan. Ini perempuan cantik, rupawan, terbaik di zamannya. Saking dia itu cinta dengan perempuan, dia rindu pengen ya mendapatkan tuh perempuan, cuma dia ketahan, dia nggak bisa memiliki tuh perempuan, ditahan hawa nafsunya, karena nggak punya duit, nggak punya kemampuan, ditahan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu sampai meninggal. Kata ulama itu orang meninggalnya syahid, mati karena menahan kerinduan. Subhanallah. Ya. Jadi orang yang mati melawan hawa nafsunya maka juga mati dalam keadaan syahid. Itu berat Pak ya. Melawan hawa nafsu berat, ini jangan kan orang biasa, ustaz berat juga ini. Apalagi musim-musim politik ini kita banyak di ya dideketin namanya orang-orang politik itu ya. Apakah kita berbelok apa enggak? Apa lurus apa enggak? Kadang-kadang begitu. Al-fulus tughayyirun nufus. Duit bisa merubah orang lain. Betul-betul banyak sekarang ya, ustaz-ustaz yang tadinya lurus, jihad, takbir, masya Allah, eh gara-gara dikasih bulus melempok ya. Gara-gara dikasih bulus samina walato. Nah, sampai dikisahkan ada seseorang ulama, tegas di ulama, suatu hari ada orang miara anjing. Ini saking saya dengan anjing, ini nazar ya Allah, kalau ini anjing mati saya pengen kuburkan dia seperti orang muslim, saya pengen sholatin. Ketika anjing yang meninggal dilaksanakan nazarnya, dibilang sama kiai, kiai anjing saya meninggal, saya nazar, saya pengen nyolatin, saya pengen kuburin. Kayak orang kata kiai, oh baik tuh, dalam hukum Islam kata ada. Tapi karena kadang dia bilang tadi udah nazar, dibilang bilang ya, tapi sudah nazar nih, nanti yang nyolatin, yang kuburin saya kasih duit yang banyak. Oh gitu ya, kayaknya mungkin hilang hukumnya. Akhirnya apa? Dibolehkan tuh. Orang-orang bingung, murid-muridnya bingung. Pak Kiai, tadi aku bilang gak boleh, kok sekarang bilang boleh? Oh ini anjing bukan sembarang anjing, ini anjing masih turunan anjing Ashabul Kahfi ya. Keluar dalil-dalilnya semua ya. Dulu zaman politik, zaman dulu saya masih ingat tuh Kiai Kiai ya Allah, ketika benci dengan Golkar di bawah ayat Quran, wala taqrabaha syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini maka kamu akan menjadi orang zalim. Pohon apa itu? Pohon ini itu. Ayat Quran yang berpikir tenang. Nah, makanya melawan hawa nafsu ini adalah perkara yang sulit. Maka ketika kita bisa berjihad fi sabilillah melawan hawa nafsu kita, jaminannya dari Allah. Itu yang pertama. Ada pertanyaan begini, Ustaz, kalau orang syahid meninggal, itu dia kemana ruhnya? Gitu. Ya, ini bisa dicatat. Ada perbedaan antara ruh orang mukmin dengan ruh orang yang syahid. Ini beda. Ya. Ruh orang yang mukmin ketika dikubur, ya, dia diangkat oleh Allah ke langit. Sampai ketika dibawa oleh Allah ke langit dalam riwayat Sahih Bukhari, itu malaikat menyambutnya.
tapi ruhnya orang-orang yang syahid, orang-orang yang berperang di sabilillah, enggak begitu. Ruh mereka langsung diambil oleh Allah dan ruh mereka itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ini disebutkan ya, dari Abdullah tentang firman Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kata Allah, jangan kalian kira orang yang meninggal jangan Allah mati. Jadi kalau ada orang perang meninggal, jangan bilang dia orang mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup. Jadi kalau kita datang ke kuburan orang-orang soleh, mereka hidup di dalam kuburnya. Wa inda rabbihim yurzaqun, bahkan diberikan rezeki yang tidak diberikan kepada arwah-arwah para mukmin. Ada yang mengatakan rezekinya mereka satu, yang pertama mereka dikasih sayap sama Allah. Dikasih apa? Sayap. Dalam riwayat yang saya disebutkan, satu hari Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk baina ashabi, tiba-tiba datang sahabatnya Rasulullah namanya Sayyidina Ja'far At-Toyyar. Ja'far At-Toyyar namanya. Ini dinamakan At-Toyyar karena beliau punya sayap yang bisa terbang. Jadi ada ruh-ruh, kalau kita lihat film-film itu kan ada ya, malaikat bersayap itu sebenarnya gambaran begitu. Cuman wallahu a'lam hakikatnya bagaimana, yang jelas disebutkan dalam riwayat itu orang-orang yang meninggal dalam kondisi fisabilillah itu mereka diantaranya ada yang punya sayap sehingga mereka bisa terbang ke sana ke sini. Itu ruh mereka mutlaqah, ruhnya terbebas. Makanya orang-orang dulu sering cerita ya, para nabi bisa ikut sholat berjamaah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Itu menunjukkan apa? Ruhnya mutlak, ruhnya bebas mereka. Lain sama ruhnya orang-orang kafir, lain sama ruhnya orang-orang fasik yang disiksa, yang dihukum dalam kuburnya. Sholawatul Makkah. Dikatakan dalam riwayat, qala ama inna sama'an dalik. Ya. Kami bertanya ya Rasulullah tentang apa tafsir ayatnya tadi. Apabila kata Rasulullah, arwahuhum katayirin khudrin, ruh-ruh mereka bagaikan burung hijau. Tasrahu fil jannah, mereka bisa terbang di dalam surga, fi ayyiha sya'at, kemanapun mereka mau. Jadi pertanyaannya, surga udah ada belum? Surga udah ada belum? Udah. Dalilnya umidat lil muttaqin. Itu surga disiapkan buat orang bertakwa. Kalau udah siap berarti udah belum? Udah. Dan mereka ruhnya para syuhada jadi terbang sana sini. Ya. Summa ta'wila qanadila mu'allaqatin bil 'ars, kemudian ruhnya tersebut itu ya, itu bertengger di lampu-lampu yang ada di atas arsy. Ya. Ini jangan dibayangin, kita enggak sampai di otak kita ya. Arsy di mana? Langit di mana? Kita belum sampai. Pokoknya gambarannya begini. Kemudian Allah melihat mereka dan Allah berfirman, kata Allah, saluni masyitum, wahai orang-orang soleh, wahai orang-orang syahid, minta kepadaku apa yang kalian pengen. Apa yang kalian orang-orang yang mati syahid itu? Rabbana wa ma'adana salam, Tuhan kami, apa yang kami minta, sedangkan kami sudah enak terbang di dalam surga itu. Falamma ra'au ya annahum la yusrakuna min an yas'alu, kalau ketika mereka melihat bahwa mereka ini tetap diminta sama Allah, ini orang-orang yang saya minta dari Allah. Ya Allah, saya minta itu ya Allah. Apa itu? Tolong kembalikan ruh kami ke jasad kami. Kami pengen lagi mati di jalanmu ya Allah. Orang yang sudah meninggal minta satu permintaan, pengen dihidupin biar sekali lagi mati di jalan Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, lawadintu an uqtala fi sabilillah, summa uba'as, summa uqtal, summa uba'as, summa uqtal, summa uba'as. Kata Rasul, aku sangat pengen mati di jalan Allah, kemudian aku dibangkitkan lagi, aku mati lagi di jalan Allah, aku dibangkitkan lagi, aku mati lagi dan dibangkitkan lagi. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Sebegitu nikmatnya mati syahid. Makanya orang Islam kalau berperang ada yang ngalahin di sini. Ya.
pasukan Romawi yang begitu luar biasa itu takut sama muslim karena yang diharapkan oleh muslim adalah mati di jalan Allah. Kalau musuh perang pengen selamat, kalau muslim perang jadi apa? Nyari mati. Allah, nyari mati. Ada sahabat muda masih kecil namanya Abdullah bin Umar, umur 13 tahun. Umur berapa? 13 tahun. Datang ke perang, ya Rasulullah, saya pengen ke perang ya Rasulullah. Kata Rasul, ente masih kemudaan, tahun depan ikut lagi. Datang perang Uhud. Ya Rasulullah, saya ikut ya Rasulullah perang. Masih kemudaan, tahun depan. Pas perang Khandaq, perang Ahzab diizinkan umurnya 15 tahun. Baru diizinkan perang sama Rasul. Coba bayangin anak-anak kita sekarang, Pak. Ya, disuruh jangan perang lah, disuruh sholat ke masjid lah, kira-kira bagaimana? Ya, ayo anak kita ke masjid. Antuknya masih lemas tuh, belum berat ini, baru sholat subuh jamaah, musuhnya masih hawa nafsu, udah berat, bagaimana melawan orang-orang kan? Karena ada iman di dalam hati, percaya orang yang mati syahid ganjaran dosa, mereka rela untuk mati hanya untuk mendapatkan pahala syahid. Sebegitu luar biasanya orang yang mati syahid, karena dalam riwayat orang yang mati syahid itu belum tetap pasti sudah meninggal. Orang yang mati syahid belum ketepas sudah meninggal. Artinya apa? Allah hindarkan mereka dari rasa sakit yang mereka derita sebelum meninggal. Sebagaimana Siti Asya, istrinya Fir'aun, ya, ketika dia beriman kepada Allah, dilemparkan batu oleh Fir'aun, belum nyampe itu batu, sudah dicabut nyawanya sama Allah. Karena sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang dijamin sama Allah, orang yang berangkat jihad. Yang kedua, rajulun roha ilal masjid. Nah, ini kita nih. Laki-laki yang berangkat ke masjid. Cuman kalimatnya roha dalam bahasa Arab, kalimat pergi itu banyak banget. Ada kalimat ghoda, ada kalimat roha. Kalimat ghoda menunjukkan perginya pagi. Nah, kayak kita nih ghoda. Kalimat roha menunjukkan perginya siang atau sore. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya yang dijamin sama Allah adalah orang yang berangkat sholat di waktu siang dan sore. Karena ini waktu yang sering orang remehkan. Kan? Kalau subuh udah banyak fadilahnya. Rokatani qobla fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rokat sebelum subuh lebih baik dari dunia di sini. Udah jelas. Orang yang sholat jamaah di masjid kemudian duduk sampai apa? Sampai suruh pahalanya haji umrah tamat udah jelas. Tapi sholat Johor sampai asar mana nih fadilahnya? Ini fadilahnya. Orang yang berangkat sholat Johor, sholat asar ke masjid, fahuwadoh minun Allah. Itu mereka dapat jaminan dari Allah. Ya. Kalimatnya Allah wajib buat Allah. Padahal nggak ada yang wajib buat Allah. Tapi Allah mewajibkan dirinya untuk menjaga orang yang sholat di masjid di waktu siang dan sore. Hatta yang tawafahu sampai dia meninggal, fayukhilahul jannah, kalau meninggal surga jaminannya. Kalimatnya fa, kalimatnya fa dalam bahasa Arab, waw dan fa sama-sama huruf atof, sama-sama huruf penyambung. Cuma bedanya pak, kalau pakai waw ada jedanya, tapi kalau pakai fa langsung. Inna ma'amruhu ila arona syair ayakul ala hukun la yakun. Pakai empat langsung. Ketika orang itu berangkat ke masjid kemudian dia pulang meninggal dunia, langsung Allah nyatakan syahid. Lagi syahidul akhirat ya, bukan syahid dunia, hukumnya syahidul akhirat. Dia dijamin sama Allah kalaupun meninggal maka insya Allah surga jaminannya. Tapi ulama begini pak, ulama membagi khilaf di antara ulama. Apa sih makna siksa kubur? Ini ulama kira pendapat. Ada yang mengatakan siksa kubur itu adalah orang di dalam kubur tapi diperlihatkan siksaan neraka sampai dia takut, sedih, dan gemeter. Pokoknya dia terasa tersiksa karena tiap hari tontonannya neraka. Jadi gak disiksa pak. Jadi kata sebagian ulama siksaannya cuma nonton orang di neraka. Sekarang kita dah, kita contoh-contohnya kita. Pernah mimpi buruk? Enak gak kira-kira mimpi buruk? Mimpinya kita disiksa gitu. Gak usah bilang ya,
sebagian mengatakan ruhnya disiksa, dipukul. Dalam riwayat dalam kitab bersih terlipat, dipukul oleh syuja'ul akrab, namanya hewan ular yang besar yang memukul orang yang malas sholat dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat kata ulama. Yang pertama, mereka itu digambarkan neraka oleh mereka oleh Allah. Yang kedua, memang betul-betul dihukum. Begitu pun nikmat surga. Nah ini dia. Ada yang mengatakan yang namanya nikmat kubur adalah ketika orang di dalam kubur diperlihatkan gambaran dia nanti di surga. Makanya orang yang meninggal, orang soleh, mereka akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, buruan bawa saya, buruan bawa saya. Itulah kenapa kalau kita ada jenazah jangan dilama-lama itu. Ya, kalau dia orang soleh, dia pasti pengen buru-buru. Sekiranya meninggal malam, malam itu kubur kalau bisa. Ini jarang cuma. Dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha meninggal malam di waktu kuburan malam. Ya, ada gak di sini yang kuburin malam? Kalau di daerah kita jarang ya. Meninggal sore hari Kamis tetap. Ada bentar cuma siang pada sholat Jumat. Padahal nggak begitu sunnahnya. Sunnahnya malam Jumat meninggal, malam Jumat juga dikuburkan. Kenapa? Qaddimuni, mereka sudah rindu dengan Allah. Kayak orang mau nikah dah ya, mau nikah nanti tanggal 1 Januari. Ini tanggal berapa sekarang nih? 30. Ya Allah, lama banget sih tanggal 1 gitu. Padahal tinggal besok. Karena mereka pengen mendapatkan nikmat dari Allah, mereka mengatakan qaddimuni qaddimuni. Nah, jadi nikmat surga, nikmat kubur ada yang mengatakan itu. Diperlihatkan gambaran surga atau tadi mereka diajak masuk ke dalam surga. Cuma rohnya doang yang beda di situ. Rohnya doang itu diajak ikut dalam riwayat begitu. Nah itu orang yang pergi ke masjid dalam jaminan Allah sampai wafat, atau kalau hidup dia mendapatkan pahala dan ghanimah. Jadi mau hidup beruntung mati untung. Orang perang hidup dapat ghanimah, meninggal mati syahid. Orang ke masjid hidupnya pulang dia pulang selamat ya, panjang umur dia untung dapat pahala, dia meninggal mati syahid. Nah ini sholat siang. Nah terus ada nggak ustaz sholat subuh? Nah ada nih, ini cakep nih. Dalam hadis yang saya diriwayatkan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa qibala najd fa ghanimu ghanaiman katsira wa asra'u rajul. Faqala rajulun mimman lam yakhruj ma ra'ayna ba'tsan asra' ra'atan wala afdalan ghanimatan min hadzal ba'ts. Ya. Ada seseorang yang diutus untuk perang mengambil ghanimah. Dia bilang ini ghanimah luar biasa hanya Nabi. Ini ghanimah begitu cepat dan banyak saya dapat. Nabi bilang mau enggak saya kasih tahu. Ya. Yang lebih mulia, lebih utama dari ghanimah yang ada dapat. Dan lebih cepat baliknya dari ghanimah itu. Sahabat tanya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qaumun syahidu sholat subuh. Suatu kaum yang mereka hadir mengerjakan sholat subuh. Summa jalasu, kemudian mereka duduk berzikir pada Allah. Hatta tola'at alaihimu syams, sampai terbit matahari. Ulaika asfa'u wajahatan, mereka lah yang lebih cepat kembalinya dan lebih ya, banyak ghanimahnya, lebih afdal ghanimahnya. Apa maksud lebih cepat kembalinya? Kalau mereka mengerjakan amal, kadang-kadang amal, kadang-kadang balasan lama. Kita sedekah belum tentu dibalas langsung, bisa jadi lama. Kita doa belum tentu Allah kabul langsung, bisa jadi lama. Tapi orang yang mengerjakan ini, dia istiqomah sholat subuh berjamaah sampai ditunggu sampai syuruk, kemudian diminta sama Allah, insya Allah dikabulkan cepat sama Allah. Itu fadilah orang yang mengerjakan sholat subuh. Nah yang ketiga, orang yang dapat jaminan Allah adalah rajulun dakhala baitahu bisalam, orang yang masuk ke rumahnya mengucapkan salam. Saya mau tanya, susah kan kira-kira mengucapkan salam? Yang pertama, perang fisabilillah, berat apa enggak? Berat. Yang kedua, sholat di masjid masih berat, lumayan lah ya, kalau batal masih ringan insya Allah. Tapi yang ketiga ini masya Allah gampang, cuman masuk ke rumah mengucapkan apa? Salam ya Allah. Ya, Nabi baik banget ini bagaimana?
dikasih pilihan sampai Allah, ente nggak bisa lihat, ente ke masjid, ke gunung sampai, Semeru dinaikin, Mahameru nyampe, enggak, masjid kita nggak nyampe, kata kita bingung ya. Lah gunung tinggi banget 1000 mdpl, nyampe, pakai foto lagi, naik lagi, nanjak lagi. Sekarang saya mau tanya, masjid masjid kita ada tangganya? Saya nggak pernah nemuin di sini tangga agak ada, mau gelinding nyampe, apalagi yang rumahnya di sebelah sini, Allah yang kering nggak nyampe. Sampai semalam ada orang tua umur 83 tahun katanya, soalnya dibilang antara 83, antara 82, antara 81, umur orang tua ketikun lah, ditanya sama saya begini, Ustaz, saya punya tetangga Ustaz di komplek, kagak pernah ke masjid Ustaz, padahal rumahnya dempet sama masjid. Allah, dempet loh ya, sanggung nyampe itu. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholat tadi masjid tidak di masjid, tidaklah orang yang tinggal sebelah masjid kecuali sholat di mana? Masjid. Saya pengen doain Ustaz, mudah-mudahan dia bisa ke masjid. Soalnya kalau dia nggak ke masjid Ustaz, kalau dia mati, saya mau keluar aja saya udah sholatin. Subhanallah, luar biasa nih orang. Sebegitu fanatik yang masya Allah. Saya bilang begini Pak, kalau kita punya tetangga nggak sholat, doain. Doain, jangan doain buruknya. Saya mau tanya para jamaah, doa doa apa yang paling dikabul Allah? Orang yang zalim, mazlum, orang yang dizalimi. Ada doa yang lebih mustajab dari doa orang yang dizalimi. Nah, doa apa itu? Kata ulama, doanya orang untuk orang lain yang diduain kita. Itu doa lebih mustajab dari doa orang yang dizalimi. Saudara Muhammad. Makanya kita jangan pernah berhenti doain saudara kita. Tiap kita doain saudara kita, ya Allah berkahkan usahanya, berkahkan rezekinya, malaikat akan mendoakan kita walakin seluruh. Dan bapak juga kalau misalnya ini doanya Pak, ya Allah semoga dia tambahkan istrinya, kata malaikat walakin seluruh. Kobrol kau waktu ini ngertinya. Kamu sebelah sini udah ngantuk soalnya ya. Intinya kalau kita pengen dikabul, kita doain orangnya, simple. Ah Ustaz, enakan dia, kita doain. Ntar rezekinya lancar, kita kaget. Kalau yang kita doakan orang, yang doain orang kita. Tapi kalau kita doain orang, yang doain ke kita lagi malah, saya mau tanya, lebih kabul mana doanya? Apa susahnya sih doain orang? Kan diantara cara untuk menghilangkan dengki, hasut, iri sama orang yang lebih sukses dari kita, cara menghilangkannya adalah sering-sering doain dia. Kita nih kadang mau apa ya? Kadang-kadang bukan orang sini, yang orang kampung saya harus ke kampung pulau dari orang sini main colong kan? Lihat tetangga dia dapat orderan, objekan, duitnya banyak, kadang di hati kita ya benci. Ya. Ada tetangganya beli TV meriah dia. Beli mobil baru kesel, oh, tetangga gue main dukun nih, begitu berarti. Nah yang begini ini namanya hasud ya. Cara untuk menghilangkannya adalah kita doain tetangga kita, kita doain mereka dalam kesendirian kita. Ini amalan mustajab, amalan yang insya Allah paling cepat bersihin hati kita dari sifat ujub dan iri. Ya. Kita ya namanya orang kalau punya penyakit hati Pak, itu masuk dulu ke neraka pasti. Sesoleh-solehnya kita, serajin-rajin di kita ibadah, itu kalau di hati ada penyakit, masuk neraka dulu, Alhamdulillah. Makanya kata Imam Ibrahim Al-Fatihah dalam kitab Hikam, orang yang ahli ibadah lebih butuh istighfar ketimbang orang yang ahli maksiat. Karena orang yang ahli ibadah itu punya sifat sombong di hatinya. Maaf, kita kadang sholatnya, Allahu Akbar. Kita dengar imam salah, di hati kita, imam salah. Yang benar begini dalam hatinya, gimana sih imam bebo banget begitu.
kita berangkat sholat ke masjid. Lihat ada orang masih nongkrong, masih ngopi, masih merokok. Pulang masjid, melihat mereka masih nongkrong. Ih, orang begitu amat. Mendingan mundur ke masjid. Begitu. Ini namanya sombong. Apa yang bikin keluar setan dari surga? Sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini lebih ngeri. Makanya tadi kita perlu, ya Allah, bersihin hati kita dengan cara banyak-banyak doain orang. Guru saya punya amalan begini. Ini kata guru saya. Kita terlalu melihat orang, yang mana aja doain? Yang mana aja doain? Ketemu pagi ya sudah. Semoga antum sehat. Tapi kalau bisa doain lagi, ya Allah panjangin umurnya, sehatin badannya. Lihat orang nongkrong lagi maksiat, ya Allah semoga dapat hidayah. Ya Allah bisa ikut lagi. Ketemu orang lagi minum, ya Allah semoga taubat. Semoga kembali kepada Allah gitu. Nah, ini doa yang di dalam hati, yang dalam yang orang didoain gak tahu, itulah yang bisa nyembuhin penyakit hati kita. Karena penyakit hati banyak, mungkin ada belasan bahkan puluhan. Dan orang-orang yang kayak begini kagak mati kecuali nanti dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang ketiga tadi, orang yang masuk ke rumahnya dengan salam, ya. Simple amalannya. Nah, pulang dari sini nih, ya. Pulang ke rumah biasanya apa ya? Kalau rumahnya kecil enak di rumah saya. Ya. Asal tetap assalamualaikum nyampe, waalaikumsalam. Yang repot rumahnya satu RT panjang. Dia ketar-ketar assalamualaikum enggak dijawab. Nah, bagaimana Ustaz kalau begitu kejadiannya? Tetap salam, baca salam ini. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kita salam ya, karena kita yakin di situ banyak malaikat-malaikat yang sholih. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita salam sama satu orang, assalamualaikum apa assalamualaikum? Nah, kan kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau kamu kan ada dua, ka sama kum. Ya, kalau misalnya satu orang ka, kalau banyak kum. Kan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini, kalau kita salam sama orang walaupun satu orang tetap kum. Karena yang kita salami bukan cuma dia tapi malaikat yang ada di sekitarnya. Dalam riwayat Pak, kalau orang pulang keluar dari rumah yang karena Allah, itu yang menemani banyak malaikat, puluhan malaikat. Makanya kita kalau keluar rumah subuh-subuh jangan isak ya. Ini kan ada rumahnya gelap-gelap di pojokan, pengen sholat subuh isak. Ingat malaikat bersama kita. Jadi kalau kita ketemu setan di tengah jalan, jangan takut, dia takut sama kita. Kalau orang dulu kan gitu ya, amalannya baca ayat kursi. Berapa belum? Insya Allah apa ya? Ada lebih ringkas lagi. Kalau ketemu setan baca dua makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kata setan gua mau dimakan juga. Saudara-saudara. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam rumah, dia ngucapin salam, itu insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi simpel. Satu amalannya kalau masuk rumah ini, tadi kita bahas masalah salat, masuk rumah siwakan pakai minyak wangi itu Rasulullah. Ini mengisyaratkan kalau suami pulang jangan tahu, maaf ya, suami pulang jangan dalam kondisi tahu. Kalau bisa sebelum nyium istri ke kamar mandi dulu, cuci tangan, cuci muka. Tuh. Yang kedua, Nabi selalu mengucapkan bismillah, ini jangan sampai lupa. Masuk rumah kaki kanan baca apa? Bismillah. Dan tutup pintunya baca bismillah agar jin pengganggu rumah tangga hanya masuk. Ya. Ini amalan simpel cuman perlu dibiasakan. Karena kalau kita nggak biasakan lupa ya. Kita baca yang namanya surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada enggak perlu insyaallah nanti kapan-kapan kalau kita ngaji lagi insyaallah. Nah, habis itu kita ketemu istri, kita ucapkan assalamu alaikum. Jadi salamnya dua kali. Salam masuk rumah, sampai salam ketemu istri. Salam masuk rumah, kita salam sama makhluk seisi rumah. Salam buat istri adalah salam kasih sayang. Salam kasih sayang. Coba saya mau tanya, ibu-ibu kira-kira kalau lagi marah, lakinya salam dijawab gak? Coba. Bini lagi marah nih, laki salam dijawab gak? Saya bilang sama teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Assalamualaikum ya Allah. Masya Allah. Asal jangan di alam kubur. Assalamualaikum ya Allah kubur. Coba sekarang gini, kita ketemu orang yang mama, kita lagi musuhan dengan orang. Salam sama dia, dijawab kan? Kakak. Saya pernah ngalamin, saya lagi sholat pagi, lagi sholat, sholat jamaah. Ada orang tua, agak muter saatnya, saya majuin. Pagi mohon, majuin. Nggak ditegur sebulan. Kagak ditegur, salam nggak dijawab, kagak ngomong. Allah Akbar. Makanya tadi, untuk menjaga stabilitas rumah tangga, sama istri, jangan pernah lepas salam. Pokoknya kodenya kalau salam udah nggak dijawab, nah, setan sudah hinggap di pikiran sang istri. Nauzubillah. Saya sering bilang begitu sama istri, yang namanya masalah gede dikecilin, kecil di buang. Jangan masalah kecil-kecil di gede. Makanya baik-baik ini kita punya handphone kepala istri, jangan buka handphone suaminya. Kenapa? Karena kalau kita buka handphone suami nyari penyakit namanya. Kita doain aja suami kita jadi orang yang soleh, amin. Karena kepercayaan itu yang mahal. Nauzubillah, jangan sampai tuh kita curigaan terus sama suami, subuh-subuh sama suami, suami pulang dari taklim, kata bininya, bang, wangi banget, bang. Dari rumah jantin, amin. Nah, kagak, aneh, habis dari rumah ustaz, cium tangan sama ustaz, ustaz pakai minyak wangi. Begitu, kebetulan minyak wangi itu kan minyak wangi istri. Akhirnya bininya curi, subuh-subuh, bosok-bosok mau ngaji di OPM. Di YouTube aja kan tuh begini tuh katanya. Makanya tadi tuh salam kita kepada orang rumah, insya Allah menjaga stabilitas rumah. Rumahnya gak kita tuh. Ah, jadi tiga tadi poin yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang dapat jaminan dari Allah, yang pertama orang yang keluar ya berjihad fisabilillah, yang kedua orang yang berangkat ke masjid, yang ketiga orang yang mengucapkan salam kepada orang rumah. Nah, ada lagi satu tambahan. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini masih ada waktu berapa menit? 15 menit lagi. Kan udah isyarat tadi kan? Nanti mungkin ada yang mau nanya silahkan ya. Boleh sambil nanya, boleh tunjuk tangan. Ada hadis terakhir Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man sholat subha jama'atan, siapa yang sholat subuh jama'ah, fahuwa fi zimmatillah, dia dalam tanggungan jaminan Allah. Jadi udah sholat subuh jamaah tadi, masya Allah. Saya sebenarnya datang ke sini udah lama ya, terakhir Ramadan. Ini mau ketemu Ramadan lagi ya. Terakhir saya sholat di masjid yang spek listrik di mati ini. Kayaknya bisa sabun asem gitu ya. Seluruh umur khotbah di sini listrik mati, sholat apa itu. Tapi gak apa-apa, sama-sama jadi kenang-kenang ya. Nah, ketika datang ke sini sholat Allah nikmat. Kadang-kadang kalau tempat kita dikit-dikit, spekernya sudah suka gaduh kan? Ya, gitu. Nah ini nih, orang yang sholat subuh jamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah. Ya. Sampai-sampai suatu hari ada seorang ya, pemimpin yang sholat, namanya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ini kalau kita mau tahu Al-Quran yang kita baca itu bisa berharokat, bisa bertitik. Di mana sebelum ada titiknya ada harokatnya, itu yang biasanya beliau. Cuman zolim. Saking zolimnya lihat pala orang maunya main nenggel aja, main nenggel, enggak bener. Pengen tebas aja pala orang. Ya. Ini ra'aitu usal ya. Sungguh saya lihat pala orang itu udah pada matang. Pala orang udah pada matang. Kalau matang kira-kira dia main. Dipetik. Itu kata beliau. Tapi subhanallah, ini orang zaman dulu itu zolimnya aja masih soleh. Orang zaman dulu. Kalau kata guru-guru saya dulu waktu ngaji, orang dulu kalau mau nyolong, itu kan rumahnya kan bilik, itu nggak disobek, nggak dirusak biliknya, tinggal di tanah deh. Mungkin ada yang ngerasain di maling-maling zaman dulu gitu. Iya tuh, masya Allah, belum tahu tuh. Karena udah ikut di rambutnya. Orang-orang dulu begitu, malingnya soleh. Sampai kata guru saya, pejabat-pejabat yang soleh tiap malam 100 rakaat soleh. Saya mau tanya gitu yang soleh ini orang ustadz sekalipun enggak ada yang 100 rakaat sekarang. Karena zaman sekarang ini bukan zaman beramal, zamannya ilmu.
Rasulullah, di zaman sekarang kalian ini, kata Rasulullah, banyak ulamanya, sedikit ceramahnya. Al-amal afdalu minal ilm. Beramal lebih afdal daripada banyak ilmu di zaman Nabi. Tapi nanti akan datang zaman banyak penceramahnya, sedikit fuqohanya, ahli fikihnya. Di zaman itu ilmu lebih selamat daripada banyak amal. Ya, kita sekarang ada macam-macam ya. Jadi kita sibuk belajar, mempelajari Islam, jangan sampai tergolong kepada kelompok sesat. Ya. Yang lebih senang suara dangdut ketimbang suara azan. Ini repot ini. Wah, ada orang terganggu sama azan. Azan. Ya, emang ada seberapa lama ya? Nah, itu kan aneh. Nah ini Hajjaj bin Yusuf As-Sakhawi, seorang pemimpin zalim, tapi kalau dia pengen hukum orang ditanya dulu sama dia. Ya Fulan, ya, ini yang orang yang mau dipenggal palanya, ya, dia sholat subuh kan tadi. Sholat jamaah kan, jamaah jangan dia ganti orang. Lalu kan, ini orang dijamin sama Allah. Aneh takut sama orang yang dapat jaminan dari siapa? Tuh orang zalim begitu. Masih kenal sama orang zalim, mana orang gak sholat? Jadi sebegitu luar biasanya orang yang sholat subuh berjamaah, sampai tadi dikatakan bahwa fitimatillah, dia dijamin sampai Allah. Saya yakin ini orang yang sholat subuh jamaah, kalau siang dia kecelakaan, alhamdulillah, kalau siang dia kena musibah, itu pasti musibah yang mengangkat derajatnya. Itu pasti ya kecelakaan, hal yang bisa mampusin dosa-dosanya, bukan justru malah jadi bala. Gitu. Bahkan jangan sampai lupa sedekah pagi. Kalau di sini jangan tanya, tadi saya ngeri ada yang QRS di kartu komputer bang, gampang sekarang ya. Zaman sekarang tak mudah. Coba, anda pernah alami dulu. Jadi kalau kita lupa sedekah pagi itu sering banget dulu. Kalau begitu, kalau lo kayak lagi lupa, kadang naik motor mana itu pecah lah. Saya pernah pengen ngajar di daerah PGSI, naik motor, tahu-tahu ban motor meledak, buang. Ini bilang ban siapa itu? Ini ban aneh. Depan kita sendiri. Itu gara-gara lupa sedekah. Dan memang begitulah Allah kalau pengen tegur orang yang udah istiqomah. Kalau yang belum istiqomah mah enggak ditegur. Justru yang dekat sama Allah yang ditegur. Kan kita nih kalau mau tegur orang jauh orang dekat. Kalau mau tegur orang dekat, kalau orang jauh enggak usah ditegur. Orang suruh mau ditegur enggak bisa. Tapi yang ditegur adalah orang-orang dekat. Makanya kita kalau udah merasa dekat sama Allah, baik-baik hati-hati. Semakin dekat sama Allah, teguran itu bukan hanya gara-gara sikap, tapi gara-gara hati. Teguran Allah bukan hanya lantaran sikap, tapi bisa jadi gara-gara hati. Suatu hari seorang ulama namanya Imam Junaid al-Baghdadi lewat, melihat ada anak budak masih segar minta-minta. Dalam hatinya bilang gini, dia punya tenaga, jangan minta-minta dong, kerja dari duit. Malamnya mimpi, ditegur sampai Allah. Ya Junaid, ente ngerasa lebih baik dari dia? Masya Allah. Padahal cuma ngomong di mana? Hati itu makin dekat sampai Allah, tegurannya di mana? Hati. Makanya kalau kita suatu hari berucap buruk di hati kita, terus ditegur sampai Allah, nah itu tanda kita insya Allah lagi dekat sampai Tapi kalau ada orang udah maksiat, udah main judi, udah ini itu, tapi gak tegur, menunjukkan dia orang sedang jauh dari Allah. Barometernya gampang, ukurnya gampang ya. Kita lagi dekat sama Allah, ukurnya di situ. Kalau semakin kita dikit-dikit dikasih sakit ya. Dari sakit gigi udah baik, besok meriang. Meriang baik batuk. Batuk baik, kaki dan tangan. Apalagi sakit tuh. Kayaknya Allah gak pengen ngasih kita istirahat gitu. Pokoknya sakit dulu ya. Di sini kan udah ada asam urat, udah ada asam urat. Gula ada gula. Saya ada gula di rumahnya. Gula. Setahun dong, setahun. Gulanya tinggi. Gula, asam urat, apalagi kolesterol. Itu tanda Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Cuma kadang-kadang kita kurang sayang sama Allah. Apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan
apapun dalam bentuk yang gak baik. Terakhir saya cerita terakhir. Ada seorang raja, dia berburu. Kemudian dia berburu bersama ajudannya. Ajudannya orang soleh, orang penasehat yang bijaksana. Ketika lagi berburu, tiba-tiba kerikilnya putus. Nanya kepada ajudannya, ajudannya ini saya putus bagaimana? Kita orang begini-gini. Baik raja, insya Allah baik. Rajanya kesel. Apa-apa nanti kerikil ini putus tiba-tiba baik? Prajurit masukin penjara nih. Dibilang baik kerikil putus. Kata penasehatnya, ya mudah-mudahan masuk penjara, saya baik tidak raja. Akhirnya masuk penjara. Masih dengan hobinya berburu hewan buas, tiba-tiba di tengah hobinya itu ditangkap oleh orang Badui. Ketika ditangkap, pengen dipersembahkan buat raja, buat Tuhannya. Ya, ketika dicek sekujur tubuhnya, ternyata kelingkingnya copot. Kata mereka, wah Tuhan marah nih, dipulangin. Dia bilang, alhamdulillah untung kelingking saya apa? Copot. Dia pulang dengan perasaan gembira, diingat omongan penasehatnya, kata penasehat saya, kelingking putus insya Allah pak. Dipanggil, penasihat saya, suruh keluar. Keluarlah tuh, ditanya, ada apa Tuhan? Benar omongan ente, gara-gara kelingking saya putus, saya selamat. Benar omongan ente. Oh, emang kenapa? Saya ditangkap, saya pengen dibunuh. Oh ya Allah, untung saya di penjara Tuhan. Emang kenapa? Kalau saya ada di penjara, saya yang dibunuh itu. Aku dibunuh. Itulah, apapun yang terjadi, kalau memang takdir Allah pasti baik. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Di manakah urusan kita dipegang? Biyadikal khair, di tangan pula ya Allah segala kebaikan. Siapa yang atur kita? Allah. Siapa yang urus kita? Allah. Kalau semua urusan di tangan Allah pasti baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada satu pertanyaan. Sudah jelas insya Allah. Kita banyak surat Al-Fatihah. Kita doakan juga almarhumah daripada orang-orang atau kita berdoa kerahmat Allah. Mudah-mudahan yang punya dosanya semua jamaah yang telah dipanggil Allah lebih dulu dari kita, semoga yang maafkan dosanya, dapat rayanya, jika kuburnya Raudhah min dunyana ala hadihi. Ya Allah biha, 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 ya Allah biha